Tips agar data di komputer kita tetap aman tidak hilang. Data atau file di laptop kamu sering hilang. Untuk menjaga data Anda tetap aman dan mencegah hilangnya data di komputer, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. 1. Backup secara teratur. Lakukan backup atau pencadangan data Anda secara teratur. Buat salinan cadangan data Anda ke perangkat penyimpanan eksternal seperti hard disk eksternal, SSD eksternal, atau cloud storage. Pastikan backup dilakukan secara rutin, dan data penting Anda disimpan di tempat yang aman. 2. Gunakan antivirus. Install dan perbarui perangkat lunak antivirus yang andal di komputer Anda. Antivirus akan membantu melindungi komputer Anda dari serangan malware, virus, dan ancaman keamanan lainnya yang dapat mengakibatkan hilangnya data. 3. Update sistem operasi dan perangkat lunak. Pastikan sistem operasi komputer Anda dan perangkat lunak lainnya selalu diperbarui dengan versi terbaru dan patch keamanan. Pembaruan perangkat lunak membantu menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang dan mengurangi risiko hilangnya data. 4. Gunakan password yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat untuk mengamankan akses ke komputer Anda. Pastikan password yang Anda gunakan unik, panjang, dan menggabungkan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. 5. Jaga kebersihan fisik. Jaga kebersihan fisik komputer Anda dengan membersihkan debu secara teratur. Debu dan kotoran yang menumpuk dapat mengganggu kinerja perangkat keras komputer dan menyebabkan kerusakan yang dapat mengakibatkan hilangnya data. 6. Hindari pemakaian yang berlebihan. Hindari penggunaan berlebihan komputer, atau penggunaan yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Panas yang berlebihan, dan stres pada komponen dapat menyebabkan kerusakan hardware, yang dapat mengakibatkan kehilangan data. 7. Gunakan firewall. Aktifkan firewall di komputer Anda, untuk memblokir akses yang tidak sah dari jaringan eksternal. Firewall membantu melindungi komputer Anda, dari serangan yang dapat mengakibatkan kehilangan data. 8. Perhatikan perizinan akses. Periksa dan atur perizinan akses untuk file dan folder yang sensitif. Pastikan hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke data penting Anda. 9. Hati-hati dengan email dan tautan. Jangan mengklik tautan atau membuka lampiran yang mencurigakan dalam email yang tidak Anda kenal. Phishing dan serangan malware melalui email dapat mengakibatkan hilangnya data dan kerusakan pada komputer. 10. Gunakan penguncian layar. Aktifkan penguncian layar atau logout dari komputer Anda ketika tidak digunakan. Ini akan melindungi akses ke data Anda jika komputer jatuh ke tangan yang salah. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda dapat membantu menjaga data di komputer Anda tetap aman dan mencegah hilangnya data akibat serangan atau kejadian yang tidak terduga.